Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yam Sate. Oke lor, dikabari sehat walafiat ya. Pokoknya semuanya saya doakan semoga diberi sehat waras, mudah rezeki, dicakeh selalu bisa buat beli paketan dan nonton YouTube, terutama julali tonton YouTube. Iklan rek, iklan. Oh ya, buat teman-teman jangan lupa, buat teman-teman semuanya ditunggu like, komen, dan subscribe-nya yang belum. Ben channelku ben iso berkembang lor, ben nek monten yo tambah semangat. Oke ya, ini kita lagi berada di pinggiran kali ini. Ceritanya bingung lor, warnya apa no? Bener ya, tadinya tuh ya wes semangat dari rumah, semangat pati mau pulang. Nyampe sini terus kok tak pikir-pikir aku kok lek pulang kok selalu dewi terus iki telur lho gak dibolo dewi terus dan selalu kita tuh kalau nyari ya tempat ya spotnya ya kayak ngene iki lho ekstrim kayak gini. Iya mare lek golek nggon sing penak-penak ya kalau kita mau nyari lebah terus terang sudah gak ada. Ini saya termenung di pinggir kali Wesu Putih. Ini saya lagi lihat orang lagi nyebrang. Tentang saya tuh kok yoki ya sebagai seorang ayah seorang laki-laki kalau lihat seperti ini tuh malah kayak pengen nangis ya lur ngati kudu brebes-brebes pieng berarti terus bahasa ini kita mau cari makanan untuk golek panas 10 anak direwangi kali saat ini begini di langkai ini yang belum tahu ini namanya Kali Wesu Putih atau Sungai Wesu Putih yang berada di Lampung. Kalau belum tahu ya, sampean browsing aja. Itu pas ya ada. Sungai terbesar di Lampung Tengah ya. Ini termasuk pembelah di antara Lampung Tengah ada sungai yang terbesar namanya Sungai Wesu Putih. Ini kalau kadang-kadang agak surut kayak gini, banyak orang yang nyebrang kayak gini. Ini ya sekedar mau cari ikan atau apa. Kadang ki mikir miris gini. Lah ya kali sak menuh begini. Dilewati gek dewean ini terjadi apa-apa itu kalau kepleset ya kenter lho itu kalau orangnya nggak pinter ngelangi ya kenter nah terus aku ya mikir lah ya aku mulang di busuan terus ngalas yung busuan terus alas terus gek dewean nenek apa-apa ya sopo saya ngarek kayak kabar kan keluarga dan aku nomah itu keluarga terus ini kadang-kadang kok ya kendu ya ora terus pokoknya hati-hati lur rawat timbulang dewean yo sing hati-hati jolali HP ini yo lek ane yo diaktifne pinggir kudu kok. Matur nuwun ditata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.